Sinopsis Ikatan Cinta malam ini, usai labrak Sienna, tiba-tiba mobil Andin ditabrak mobil tak dikenal. Berikut sinopsis dan link streaming sinetron Ikatan Cinta tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang kini beralih pada Andin dan Sienna. Cerita sinetron Ikatan Cinta malam ini makin memancing penasaran para penonton. Pada episode sinetron Ikatan Cinta nanti malam, akan hadir pertemuan antara Andin dan Sienna. Mari menyimak sinopsis Ikatan Cinta tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang tayang di RCTI pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada episode ini, Andin bakal melabrak Sienna, kekasih Sal. Sebab Sienna hendak mengajak Andin ke suatu tempat. Namun firasat Andin demikian kuat setelah melihat gelagat mencurigakan Sienna. Maka Andin pun menolak ajakan Sienna dengan halus. Mendapat penolakan dari Andin, Sienna tak terima dan kesal. Tak mau panjang lebar, Andin menanyakan alasan Sienna membencinya dengan melabrak. Ternyata, Sienna tak menyukai kedekatan Andin dengan Sal. Namun seusai melabrak Sienna, Andin sebenarnya ketakutan. Sekonyong-konyong mobil Andin diserempet dari belakang sehingga mengejutkan Andin dan sang sopir. Sang sopir sempat mau mengecek, tetapi Andin menegah dan memintanya terus memacu kendaraan. Dengan perasaan ketar-ketir, Andin tak mau termakan jebakan Sienna. Terdahulu, Andin terang-terangan mencurigai Sienna. Syakwa sangka Andin makin menjadi saat Sal sempat menanyakan Andin perihal Sienna yang alergi kacang. Merasa dituduh, Andin mengaku tak tahu apa-apa mengenai alergi Sienna. Sebaliknya, Sal makin curiga dengan sikap sang kekasih yang terus-menerus memojokkan dan menjatuhkan Andin. Lebih lagi, Sal pernah bercerita sempat menangkap basah Elsa menghasut sang kekasih agar membenci Andin. Tak ayal, Andin dan Rosa kesal dengan sikap Sienna. Tatkala Sal berada di pondok pelita, Sienna ketar-ketir tak mau kebohongannya terbongkar. 11-12 dengan Elsa, Sienna pun bertindak licik dengan membayar seorang aktor tak terkenal. Sienna yang sebelumnya berjanji pada Sal akan mencarikan psikolog terbaik ternyata berniat sebaliknya. Sienna ingin makin memperburuk kondisi Andin. Caranya, dia membayar seorang aktor kenalannya untuk berpura-pura sebagai psikolog. Nantinya dia akan membawa aktor itu pada Andin sekaligus mencari perhatian Sal. Sayangnya semua usaha Sienna itu sudah dicurigai Andin dan Sal. Andin bahkan secara terang-terangan menanyakan maksud Sienna yang selalu berbuat semena-mena padanya. Pada momen itu Sienna lantas berterus terang mengatakan dirinya membenci Andin yang membuat hubungannya dengan Sal renggang. Genderang perang antara Andin dan Sienna pun telah berbunyi, Sal dihadapkan pada masalah baru. Sekadar informasi, sinopsis ini tak sepenuhnya benar karena berasal dari berbagai sumber. Alur cerita mungkin saja berbeda karena keaslian cerita hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam sinetron itu, seperti penulis skenario, sutradara, dan para pemain. Pemeran Ikatan Cinta, Amanda Manopo, Andin, Arya Saloka, Aldebaran, Evan Sanders, Nino, Glenca Cisara, Elsa, Surya Saputra, Surya, Natasha Dewanti, Sarah, Vicky Alman, Roy, Ivan Kasuandi, Bu Chandra, Willy Felix, Pak Chandra, Sarinila, Rosa, Chika Waode, Mirna, Aya Renita, Kiki, Iqbal Fauzi, Randy, Carlo Milk, Rafael, Soraya Van Kra Ayenort, Astri, Lestari Nadiba, Tari, Hanafe, Indira, Rizky Tama, Ferry Orlando, Afif Muhammad, Daniel, Randy John, Ricky, Sonia Alisa, Jennifer, Denino, Martin, Johan Morgan Purba, Nicholas Firdaus, James Thomas, Jason, Amar Zoni, Amar Mahendra, Harini Sondah, Yolanda, link streaming sinetron Ikatan Cinta RCTI, dan bagi yang ketinggalan episodenya bisa langsung live streaming di sini. Di dalam situs resmi RCTI tersebut menyediakan episode-episode yang telah tayang dan yang akan segera tayang. Link 1 RCTI Plus klik di sini, link 2 RCTI Live di app Sidu terbaru klik di sini. Di dalam situs resmi RCTI tersebut menyediakan episode-episode yang telah tayang dan yang akan segera tayang. Disclaimer, jadwal live streaming sewaktu-waktu bisa berubah. Link live streaming hanya informasi untuk pembaca.
Sripoku.com tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.